Jadi obat ini tidak berbahaya sama sekali. Terus kenapa Miki jadi sakit? Wulan, cukup. Hentikan semua tuduhan kamu yang tidak beralasan. Pengobatan ini kan juga demi kebaikan Miki, Ma. Jadi nggak ada salahnya kalau kita coba. Kamu pikir kami tidak pernah mencoba mengobati Miki? Miki! Miki! Tolong! Tolong! Miki! Lama-lama nanti dia ngelunjak. Nanti kita malahan diinjak-injak lagi sama dia. Ma! Mama ini ngomong apa sih? Jangan menuduh siapa-siapa dulu. Sudahlah, kita tunggu saja mereka sesat lagi. Sekarang kita mesti cari Miki kemana lagi, Dak? Mana hujan deras lagi? Ya Tuhan, Miki di mana? Lan, sekarang kita berteduh dulu yuk. Nanti diterusin lagi carinya. Gak mau, gak mau. Aku gak akan berhenti nyari sebelum Miki ketemu. Tapi kalau hujan-hujanan begini, bukannya ketemu malah tambah sakit. Gak apa-apa, biarin aja. Miki juga kehujanan di sana. Kalau dia sakit, aku juga mau sakit, Dak. Miki! Miki, di mana? Mama. Miki nyasar, Ma. Mama di mana sih? Banyak orang jadikan aku batu jenaka, atau melihatku hanya sebelah mata. Tetapi apa yang kau lihat sama dengan kenyataannya. Coba kau dengarkan kataku. Akulah Miki, akulah Miki. Tak ada sedih ataupun duka. Akulah Miki, akulah Miki. Amarah juga dendam sungguh tak pernah ada. Akulah Miki, akulah Miki. Bagiku indah saja. Akulah Miki, akulah Miki. Hey, akulah Miki. Miki hebat. Harusnya kamu mengenal aku lebih hebat dari yang kamu tahu. Semua itu biasa saja, karena aku memang istimewa. Akulah Miki, akulah Miki. Tak ada sedih atau duka. Akulah Miki, akulah Miki. Amarah juga dendam sungguh tak pernah ada. Akulah Miki, akulah Miki. Akulah Miki. Akulah Miki, akulah Miki. Akulah Miki. Ya Allah, ya Rabbi. Hanya kepada-Mu aku menyembah. Dan kepada-Mu hamba meminta tolong, ya Allah. Tolong selamatkan anak hamba, ya Allah. Selamatkanlah Miki, ya Allah. Dia anak yang lemah. Anak yang tidak berdaya. Kalau dia sendirian di luar, ya Allah, hamba yakin dia akan mengalami masa Allah, ya Allah. Tolong, ya Allah. Bantu hamba, ya Allah. Selamatkan dia. Lindungi dia, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Belum ketemu juga. Pokoknya kalian harus cari sampai dapat. Iya. Perginya dari tadi siang, ya? Nyonya, nyonya, Non Wulan udah pulang.
Mana Miki? Miki hilang, Ma. Hilang? Hilang bagaimana? Tadi waktu di lampu merah, tiba-tiba Miki minta dibeliin es krim. Lalu aku sama Miki turun. Pas aku nungguin kembalian, Miki lari ke arah taman. Ketika aku kejar, Miki udah gak ada di sana, Ma. Sembrono sekali sih kamu! Sebenarnya mau dibawa kemana anak saya, ha? Aku mau bawa Miki ke pengobatan alternatif. Mau ngapain kamu di sini? Keluar kamu! Gak bisa, Bu. Maaf ya, Bu. Saya di sini untuk nemenin Wulan. Lagian, saya kan bisa bantu-bantu cari Miki. Kami tidak butuh bantuan kamu. Keluar! Randy, usir dia. Hei! Kamu keluar dari sini. Gila benar. Kamu bikin masalah tambah rumit, tahu? Ayo, keluar! Keluar sekarang! Wulan, aku pergi ya. Sekarang kamu lihat kan, apa akibatnya? Itu karena kamu berani menentang pelarangan saya. Bodoh sekali. Kamu tidak becus menjaga adik saya. Kamu kan tahu Miki lagi sakit. Kenapa kamu aja pergi keluar? Ingat Wulan ya, kamu akan tanggung akibatnya kalau sampai penyakit Miki kamu. Karena kamu yang paling bertanggung jawab. Wulan, kalau terjadi apa-apa sama anak saya tidak akan memaafkan kamu. Gue yang disemprot aminonya, gue yang ketiban pulung. Lu enak-enakan jalan sama Don Miki. Hah? Udah, gak jangan marahin. Kalau marah gak liat, gue yang marahin aminonya. Itu dong. Santi, Miki belum ketemu. Apa? Saya udah bilang dari pertama jangan bawa Miki keluar. Ini akibatnya kan, Wulan? Tapi, Santi. Jangan banyak alasan lagi sekarang. Miki. Sudahlah, Ma. Sudahlah. Papa! Cari dong Miki, San. Dia anak kita, Pak. Cari. Bagaimana pun caranya. Cari, Pak. Iya, iya. Pasti Papa cari. Ganti baju kamu dan ikut saya mencari Miki. Sekarang aku jadi anak hilang. Aku kesasar, aku nggak tahu pulang kemana. Tapi kamu pernah bilang sama aku kalau aku kesasar, aku harus ke tempat yang sama. Tapi aku nggak tahu di mana ya tempat aku turun. Aku nggak ngerti di mana. Wah, Wulan. Aku sendirian, Ma. Aku takut, Ma. Aku nyesel, Ma. Aku nyesel, Andi. Hei! Ngapain lu ngalangin jalan gua? Aduh. Lu nangis ya? Kenapa lu nangis? Tadi aku kesini sama istriku. Terus aku nggak tahu, tiba-tiba aja aku nyasar. Aku nggak ngerti sekarang aku mau pulang kemana.
Jadi lu ninggalin bini lu ya? Sama dong sama gua. Lu tenang aja, men. Semua laki-laki itu sama. Pasti ninggalin bininya. Perempuan tuh cerewet. Bawel. Lu kenapa nggak pakai baju? Tadi ada orang yang minta aku kasih aja nih bajunya nih. Lu baik hati juga ya ternyata. Gue juga mau jadi orang baik hati sekarang. Tenang aja. Gue punya jaket sama celana buat lu. Di mobil. Lu ikut gue sekarang, ya? Mau kemana? Gue punya tempat yang bagus buat lu. Yeh. Ya kemana? Udahlah, ke surga. Ayo. Surga? Ketahulah kalau surga itu jauh, nggak kelihatan. Om yang bener ya, Om ya? Tenang. Gue antar lu sampai surga ya. Di mana kamu terakhir kali berpisah dengan Miki? Di sana, Pak. Akulah Miki, akulah Miki, akulah Miki. Gila benar. Pokoknya malam ini gue harus minum sepuas-puasnya. Tapi kalau Miki kagak ketemu, hidup gue bisa berantakan lagi. Sekarang aja mumpung. Gue minum sepuas-puasnya untuk menikmati hidup gue. Gak tahu besok. Apa gue akan jadi gembel lagi? Masa bodoh? Emang gue pikirin. Oke. Om, kok banyak cewek-ceweknya sih, Om? Oke. Lu mau minum apa sekarang? Aku mau minum susu. Oh, kesini mau nyusu? Iya, kata mama kalau susu itu bisa bikin orang kuat. Pinter kayak saya kan pinter nulis, pinter tanda tangan. Kalau kuatnya kayak Spider-Man. Spider-Man kan ceweknya Mary Jane. Bener deh kalau nggak percaya, tanya aja Spider-Man. Udah. Pelayan, beri dia susu. Ngapain itu orang-orang pada ngumpul? Kenapa sih? Itu ada orang yang lagi dikerjain. Kerjain? Masa datang ke sini, pesannya susu. Udah gede, tingkahnya kayak anak kecil. Kok ada dua orang, ceweknya perasaan tadi satu. Kasih minum, kasih minum. Ayo, Miki. Minum lagi kita, Miki. Habis ini, Miki. Ayo, dong. Itu aku, Miki, kenyang. Udah gak mau. Mama nggak boleh minum kebanyakan, nanti muntah kayak begini nih. Blas, gitu. Enggak, ini nggak muntah, ini susu, Miki. Iya, Pak. Nanti Miki sehat minum susu ya. Sehat. Spider-Man ya aku ya. Iya, ayo. Ayo. Habisin. Nanti tambah lagi sepicer, oke? Gue yang bayar. CS. Tanggung. Ada om, saya. Om! Kaya juga. Om, mau beli isi dong, Om. Om, pusing. Habisin, Miki. Ayolah. Ayo, Miki. Aku mau pulang. Pusing, Om. Om, balik, Om. Balik.
Om, pusing, Om. Om. Om, banyak lampu ya, Om. Ini cewek-cewek cantik-cantik ya. Roknya mini-mini. Kalau dipegang roknya boleh dong. Om, dunianya muter, Om. Oh, bukan, Om, muter, Om. Sama. Aduh, pusing, Om. Pulang, Om. Pulang, Om. Dengar. Sekarang kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana lagi, oke? Terus. Aduh, gak kenal, Om. Gila, udah. Batal. Gue batal jadi gembel. Hidup gue akan bersinar lagi. Gila, benar. Ah, gila. Novita, gila benar, gila benar. Saya akan minta kalung emas sama kamu. Dua kali lebih berat gramnya dari yang punya saya sekarang. Apa? No, saya sudah menemukan ayam yang bertelur emas itu. Gila benar. Iya, saya sudah menemukan anak kamu yang imut-imut itu dan tidak berdosa. Gila benar. Sekarang saya mau bawa dia pulang. Dan kamu harus menyiapkan kalung emas itu sekarang juga. Dia sendirian? Iya, sendirian. Bagus. Ini baru namanya Randy. Dengar ya. Kalau bisa, jangan dibawa pulang dulu. Kerjain dulu dia. Bikin sampai dia sengsara, sampai terlihat menderita dan kacau. Begitu dia pulang. Kamu ngerti kan maksud saya? Gila benar. Iya, iya. Itu pasti deh, pasti. Saya ngerti. Oke deh. Apalagi? Saya Ida, Bu. Bisa bicara sama Wulan? Wulan gak ada. Maaf, Bu. Ada kabar terbaru tentang Miki gak? Gak ada. Galak amat. Miki! Turun! Gak mau! Aduh, Miki gak mau! Jangan kamu gak mau. Aja toh. Gua udah puyeng nih. Kamu takut tuh. Miki! Miki! Di mana kamu, Nak? Miki! Lu itu sudah dimarahin semua orang, tahu nggak lu? Semua orang di rumah sekarang lagi nyari-nyariin lu, tahu? Aduh, daripada lu dimarahin orang, lebih baik lu tunggu di sini. Ya nggak? Nanti gua bilang sama orang di rumah bahwa lu udah ketemu, ya nggak? Nah, nanti gua bawa orangnya ke sini, orang di rumah. Papa lu dan mama lu ke sini, ngerti nggak? Ayo, apa mau bawa ke sini? Iya, gua udah puyeng deh, ya cepet. Om, aku dong. Ayo cepet, tangkut. Ini anak bandel banget, ayo. Mau gua gendong lo. Ayo. Sudahlah, jangan menangis. Kita kan juga berusaha mencari Miki. Sudahlah, jangan menangis lagi. Bagaimana kita akan menemukan Miki kalau kamu tetap menangis begini? Miki, Om. Sini kamu. Mau dibawa kemana nih, Miki? Om takut, Om. Jangan tinggalin Miki, Om. Om, jangan tinggalin Miki, Om. Aduh, Om. Om! Gila, benar. Tolong temukan Miki dalam keadaan selamat. Sehat walafiat, ya Allah. Gila, benar. Teriak lo, teriak lo sampai habis suara lo. Om takut dong, Om takut, Om takut, Om ikut itu, masuk pantat, Om. Masuk pantat, Om. Halo? Iya, apa? Miki sudah ketemu? Sudah kembali. Iya, iya. Papa segera pulang. Ya. Wulan. Miki sudah ketemu. Sekarang dia sudah di rumah. Benar, Pak.
Iya. Ya Allah, alhamdulillah. Ayo. Ayo, Pak. Macam-macam. Minggir kamu keluar. Ready? Minggir. Ready? Minggir. Apa? Lepasin dia, Ma. Ada apa ini? Keluar. Ini perempuan. Buat apaan kamu? Manusia nggak tahu berterima kasih kamu. Gila benar. Jagain kamu baik-baik supaya kamu gak kabur dan gak hilang. Kamu membuat aku takut. Aku takut kehilangan kamu untuk selamanya. Menghukum diriku sendiri, Miki. Aku pasti benci pada diriku sendiri kalau kamu sampai kabur. Maafkan aku, Miki. Kepala Miki pusing.
Gila benar. Luar biasa. Akhirnya kamu berhasil mengasingkan Wulanov. Kamu betul-betul luar biasa. Luar biasa. Sekarang semua tujuan kamu sudah tercapai. Gila benar. Hebat. Hebat. Iya. Sekarang Wulan sudah terisolasi. Dan dia terpaksa harus tinggal, tidak bisa pergi kemana-mana karena dia sudah mencintai Miki. Setelah ini Wulan tidak berdaya dan aku kembali pegang kendali. Gila benar, hebat, hebat, luar biasa. Halo, assalamualaikum. Ini Pak Sueb, bapaknya Wulan. Halo? Maaf, dengan siapa ya saya bicaranya? Wah, gila benar. Si buta lagi nelpon. Ngapain ditelepon lagi? Gak ada kapok-kapoknya nih orang. Dasar kakek-kakek. Anata no nepon jideskan eh? Halo? Kenapa? Hai. Halo? Tolong diulang. Saya tidak dengar. Ori ne kakadit eh? Ya. Dengan siapa nih saya bicara? Halo? Boleh saya bicara sama Wulan atau Miki? Konnichiwa ne. Nippon ne. Wah, ini jangan-jangan salah nyambung kode nomor negara. Hai, hai. Margonda ne. Kubang ne roti channel ne. Bego lo. Gila benar. Miki. Apa? Apa yang kamu rasain? Aku gak apa-apa kok. Cuma aku gak suka aja disetrum. Aku gak mau disetrum lagi. Soalnya badanku pada sakit semuanya. Dokter itu jahat ya. Jahat banget. Aku gak mau disetrum lagi ya. Iya. Dokter itu jahat. Benar. Wulan, waktu aku disetrum, kamu di mana? Aku waktu itu lagi nggak ada di rumah, Miki. Maafin aku ya. Aku nggak bisa nolongin kamu. Nggak apa-apa kok. Wulan, kamu kenapa nangis? Aku kan paling nggak suka kalau melihat kamu nangis. Iya ya. Aku gak akan nangis lagi. Aku juga gak suka ngeliat kamu nangis. Janji kamu gak nangis lagi. Waalaikumsalam. Wah, sudah pulang dari haji ya, Pak? Selamat ya.
Semoga jadi haji yang mabrur. Amin. Gimana pengalaman berhajinya? Alhamdulillah, lancar. Berkat doa orang-orang di sini. Dan kebaikan Allah selalu menyertai saya selama saya menjalankan ibadah di sana. Pak, maaf ya. Sekedar pengen tahu aja. Siapa tahu saya bisa nyusul tahun depan. Insya Allah ibu akan bisa ke sana nanti. Kalau nggak salah, biaya untuk naik haji itu sekitar 26 jutaan ya, Pak? Jadi, apa dong yang Pak Sueb jual untuk ngumpulin uang segitu banyak? Apa dari penjualan peci atau anak perempuan Pak Sueb? Astagfirullahaladzim. Tega-teganya ya ibu bicara begitu sama saya. Lelaki macam apa yang menikah sama anak perempuan Pak Sueb? Pak Sueb tahu nggak? Dia tuh idiot. Ibu, anak mantu saya itu tidak idiot. Tapi dia itu orang yang cerdas. Dan dia bekerja sebagai manajer di perusahaan keluarganya. Saya juga sudah ketemu dengan dia, Bu. Hanya Tuhan yang tahu, Pak, siapa yang sudah Pak Sueb temui. Soalnya kan saya juga pernah ketemu dia. Bukannya sirik ya, Pak Sueb. Soalnya lelaki yang dikenalkan sebagai suaminya Wulan, itu kayak anak kecil. Idiot. Ya gitu deh pokoknya. Assalamualaikum, Pak. Soal pengobatan, Mama lebih tahu apa yang terbaik buat Miki. Ya, Ulan. Mama disetrum, Mama. Aku takut. Ulan, aku gak mau. Ma. Tolong. Tolong, Ma. Lepas! Ma, tolong jangan bawa Miki. Kamu tahu, ini satu-satunya pengobatan yang paling manjur buat Miki. Ngerti kamu? Ma, tolong lepaskan Miki. Bebaskan dia, Ma. Pengobatan shock terapi ini gak cocok untuk Miki. Oh, jadi kamu lebih tahu apa yang terbaik buat Miki? Kamu nggak sadar bahwa gara-gara kamu kondisi Miki semakin memburuk, ngerti? Minggir kamu. Ma, aku nggak mau, Mama tuh. Ma, Ma, apa salah aku, Ma? Aku hanya ingin membawa Miki pergi ke pengobatan alternatif untuk menyelamatkan Miki. Aku cuma ingin Miki sembuh, Ma. Cuma itu tujuan aku. Gila benar. Jadi kamu pikir kami akan mencelakakan Miki, ya? Gila. Memangnya kamu siapa? Malaikat? Dan kami semua ini setan?
Dia kira cuma dia yang peduli sama Miki. Dan kami ini semua musuhnya, begitu. Dan kamu, Wulan, ternyata kamu tidak becus menjaga Miki. Kelihatannya kamu ingin melihat Miki semakin memburuk. Dan apa-apaan kamu, ha? Kamu menganggap diri kamu malaikat penyelamat. Sehingga sekarang kamu berani melawan mama. Hah? Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Enggak. Aku yang dijebak. Kalian semua membawa aku datang ke rumah ini hanya untuk memenuhi semua misi kalian. Harusnya aku yang protes. Perbuatan Anda jahat, Bu Novita. Anda telah menipu saya. Anda telah menginjak martabat kehidupan saya. Dan Anda juga telah menyiksa anak hamba yang sangat polos ini. Saya tidak bisa mengampuni dosa. Ya Allah, yang menciptakan alam semesta ini dan penguasa ciptaanmu ini, ya Allah, hambamu yang buta dan tak pernah melihat cahaya selama hidupnya ini, ya Allah, memohon kepadamu, ya Allah, hukumlah mereka yang seadil-adilnya, ya Allah, kepada mereka yang telah menghina martabat kehidupan kami yang sangat lemah ini, ya Allah. Allahu Akbar. Jadikan aku batu jenaka atau melihatku hanya sebelah mata. Tetapi apa yang kau lihat sama dengan kenyataannya. Coba kau dengarkan kataku. Akulah Miki, tak ada sedih ataupun duka. Akulah Miki, amarah juga dendam sungguh takkan pernah ada. Akulah Miki, bagiku indah saja. Akulah Miki, hey! Akulah Miki. Sekedar buat aku gelisah atau bikin aku jadi bingung dan salah tingkah. Banyak orang jadikan aku badu jenaka. Setiap saat itu tak pernah berubah, yeah, yeah.